siang hari ini. Mohon maaf Ibu, ini belum hadir semua. Ada beberapa orang yang ada keperluan. Terima kasih Ibu telah hadir di sini. Mungkin awalnya kami dari sini, Ibu datang ke sini itu mau menyerahkan mahasiswa Bu. Mahasiswa yang program kampus mengajar itu. Awalnya dari teman-teman itu seperti itu. Ternyata tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas perkenan dari Bapak Ibu guru di SDN Rangga Mekar. Terutama terima kasih sekali kepada Ibu Imas yang telah menyambut kami. Alhamdulillah persiapan untuk acara ini sudah dipersiapkan dengan baik. Maka kemarin ketika tadi pagi saya menghubungi Pak Anceng untuk mengonfirmasi, ternyata beliau berhalangan, maka saya menyampaikan agar tetap saja hari ini gitu ya, karena memang persiapan kami sudah cukup matang. Dan mudah-mudahan insya Allah di kegiatan berikutnya para sekolah bisa hadir dan teman-teman guru yang lainnya juga bisa semuanya hadir. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, kami dari Universitas Juanda pada kegiatan kali ini yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau yang tahun lalu itu adalah programnya kampus mengajar dari Kemendikbud, maka kalau yang ini adalah program pengabdian kepada masyarakat yang juga didanai oleh kampus dan Dikti. Nah, salah satu program dari PKM di mana para dosen itu punya berbagai macam program, maka saya mengambil program yaitu bagaimana melakukan identifikasi dan juga membuat PPI, program pendidikan individual. Hal ini berdasarkan masukan dari mahasiswa di kampus pengajar yang lalu, kemudian juga dari hasil evaluasi di kampus pengajar yang lalu, bahwa di sini sebetulnya bukan hanya di sini saja ya, tapi banyak di sekolah yang lain itu sebetulnya ada anak-anak yang punya potensi atau punya kecenderungan berkebutuhan khusus gitu. Nah, namun karena saya sudah pernah di sini, kemudian sudah kenal guru-gurunya, jadi saya memutuskan untuk melakukan PKM-nya di sekolah ini gitu. Jadi kalau teman-teman dosen yang lain punya berbagai program dan mereka masing-masing punya tempat pelaksanaan programnya masing-masing begitu. Nah, jadi program ini adalah PKM, pengabdian kepada masyarakat, yaitu pembuatan pelatihan identifikasi dan pembuatan PPI. Nah, nanti pada prakteknya akan ada 3 kali pertemuan kita yang ngomong Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita akan melakukan FGD, Focus Group Discussion. Jadi nanti saya mohon bantuan masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti ada pretest di akhir. Nanti pretestnya dalam bentuk Google Form saja Bapak Ibu. Jadi nanti mangga Bapak Ibu mengisinya, bisa dari sini maupun nanti dari rumah. Tapi maksimal hari ini bisa dikumpulkan biar nanti kami bisa evaluasi. Nah, kemudian saya sudah berdiskusi juga dengan Pak Aceh untuk pertemuan kita yang kedua itu insya Allah tanggal 6 September hari Jumat juga, karena memang di tanggal 6 itu insya Allah Pak Aceh katanya bisa hadir gitu ya. Nah, jadi nanti untuk pertemuan kita yang kedua di tanggal 6 September itu akan lebih panjang rencananya. Kalau hari ini mungkin sekitar 2 jam. Jadi kalau yang pertemuan kedua itu agak lebih panjang, sekitar 3-4 jam. Kenapa lebih panjang? Karena disitulah nanti kita akan melakukan pelatihan dan implementasi. Jadi pelatihan oleh tim kami, nanti Bapak Ibu bisa sekalian melakukan identifikasi dan PPI-nya. Gitu, jadi nanti bisa kita sharing di situ. Nah, kemudian pertemuan ketiga, nanti saya belum tahu kapan, itu adalah evaluasi, post-test, dan sosialisasi gitu ya. Harapan saya nanti yang ketiga itu juga bisa dilakukan dalam bulan September ini. Jadi nanti waktunya mangga saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah,
Nanti untuk yang sosialisasi di pertemuan yang ketiga itu akan melibatkan orang tua. Jadi akan melibatkan orang tua yang mana anaknya diduga memiliki kebutuhan khusus. Jadi nanti saya minta tolong kepada Bapak Ibu bisa menentukan orang tua siapa yang diundang, kemudian mengundang orang tua tersebut untuk hadir. Jadi kurang lebih kuotanya ada 20 orang dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi Mangga mungkin apakah setiap kelas itu bisa satu-satu gitu ya, atau disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Nah, kemudian dari kami, dari tim PKN itu sebetulnya ada 5 orang Bapak Ibu. Ada 3 orang dosen dan 2 orang mahasiswa. Namun teman kami salah satu teman kami itu sedang ada di luar kota melakukan kegiatan PKN juga dari kelompoknya dia. Jadi kalau di sini saya sebagai ketua, teman saya itu adalah ketua bagi kelompoknya. Jadi dia melakukan PKN di tempat lain. Nah, kemudian yang 2 orang mahasiswa kami mohon maaf juga terhalangan hadir karena lagi pulang kampung gitu ya, karena kebetulan memang kalau di kampus sedang libur ya. Lagi libur semester, jadi mereka pulang kampung. Jadi tinggal kami berdua gitu ya. Mudah-mudahan walaupun tinggal kami berdua, acara ini bisa tetap berjalan. Begitu Bapak Ibu, saya mohon bantuannya, mohon dukungannya. Kemudian mari kita sama-sama kerjasama, mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat yang banyak bagi kita semua. Bagi yang terkait dengan itu, maka Tuhan.